baru 13.3. Okay, so lebih gerak, lebih berat lah. Tapi of course lebih berat sebab dia size dia dah lebih besar. Okay, right, guys. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat kembali ke Redak Jam. So content hari ni aku nak buat update sikit tentang aku punya Y15. Sebab masing-masing semua sekarang YouTuber dah nak set up dong punya jentera masing-masing untuk spek yang lebih padu. Jadi aku kalau boleh tak nak ketinggalan lah, memandangkan motor aku tu memang dah rosak. Masalah blok macam previous punya episode kau boleh tengok. Pada yang baru menonton, kau boleh tekan tombol subscribe, like, comment dan share. Boleh follow aku punya account TikTok dan juga Instagram Dak Ajam Official. Okay, so sebelum tu aku nak update sikit tentang RS aku ni. So macam kau tahu, dua video sebelumnya aku ada test GPS. So kepuk aku terbang, lepas tu aku dapat kutip. Aku dah gam balik aku dah gam balik dan aku dah update pada video lepas. Maknanya dah cantik dah. Tapi baru-baru ni aku bawa laju, dia terbang lagi dan terus silang. Kali ni aku tak dapat nak kutip dah. Benda tu bersepai kena langgar. Sadakallah eh. So aku dah beli cover set lain, cover set yang baru untuk RS aku ni. Cuma tak sampai lagi. Bila dah sampai nanti aku akan buat content khas untuk RS ni. Aku akan share korang cover set yang aku akan pakai lah. So RS ni pun sama juga, aku akan buat sedikit modifikasi lagi dekat engine dia sebab aku tak puas hati dengan spek 62 sekarang ni. Aku nak, mungkin aku akan kacau crankshaft lah depan ni. Jadi spek tu nantilah aku bagi tahu korang. Right, ni motor Iqmal Iqir Racing Team yang 5S dah convert 6 speed. Dah siap, korang boleh tengok dekat TikTok dia Iqir Racing Team. Ini exhaust yang motor lama aku lah, Y15 lama aku pakai. Sebab dulu exhaust ni aku pakai untuk spek 68 tu memang power dia keluar lah berbanding dengan OPBR yang sebelumnya aku pakai. Sebab kita dah test run, memang power dia keluar. Cuma untuk spek aku baru ni, aku nak upgrade 70mm. Mungkin aku akan pakai exhaust lain kot yang lebih besar, ataupun brand lain pun tak sure lah. Yang penting bukan exhaust spek lama lah. Sebab biasa kalau aku upgrade block lah, size piston bore yang lebih besar, aku akan bawa sekali dia punya total body, dia punya karakter exhaust dengan head lah, kebiasaan lah. Tapi apa pun, korang boleh stay tune untuk tengok perkembangan dia lah. Jadi block apa yang aku pakai? Aku pakai block kali ni, block daripada NLK block daripada NLK yang datang size 70mm. Dia punya sleeve dia tebal tambah 6mm. Yang ini adalah brand Ultra Plus Racing Block. Dom dia 2.5. Cerita pasal dom 2.5 ni, sebenarnya ramai yang ada komen dekat aku punya YouTube tentang aku punya piston sebelum ni. Katanya lah Dak Ajam pakai piston tak adalah dom sangat. Sebenarnya power motor tu sebenarnya dia memang terletak pada piston, chamber, keadaan CR, macam mana korang dial cam. Benda tu berdasarkan pengalaman seseorang lah. Tuner yang berpengalaman, dia kadang-kadang dia tak perlu pun piston yang over dom sangat untuk dapatkan power tu. Jadi macam korang tahu, piston aku 68 yang sebelum ni memang ada potong sikit dekat dia punya surface piston ni. Berapa mm itu aku tak boleh nak share sangat sebab benda ni macam apa, dia macam formula jugalah bagi setengah bengkel ni untuk buat spek yang macam ni. Lepas tu dia punya pocket valve pun ada kacau sikit. Okay, benda ni main peranan sekali dengan dia punya chamber head lah. Chamber head pun ada cara dia, orang nak buka ke tak nak buka, nak polish ke supaya dapat CR seperti yang dia nak lah. Okay, so aku akan share kat korang block daripada NLK ni ya. Ini memang aku ambil yang Super Ceramic Ultra Plus punya. Kenapa aku ambil NLK? Sebab setakat ni review untuk NLK ni okey lah. Walaupun aku sebenarnya tak pernah lagi pakai yang block daripada NLK. Kat sini kau boleh nampak lah, memang dia ada tulis siap-siap dah 70 tambah 6. Okay, yang ini pula aku punya block lama daripada Fastech. Okay, yang ini 36L 36L tu panjang dia So tak silap aku, sleeve standard 27L lebih kurang macam tu. Kalau 36 tu mungkin tambah 9 lah, lebih kurang macam tu lah. Tambah 9. So yang blok lama aku ni ada potong sikit supaya tak sangkut belah tepi ni. Kau boleh nampak. Okay, ni beza dia, kau boleh tengok yang ini aku ambil tambah 6. Kau boleh tengok. So kalau ikutkan dari panjang
blok lama aku ni lagi panjang lah sleeve dia. Mungkin terlebih, lebih kurang berapa mm tu, lebih kurang berapa mm eh, 3 mm ada kot, 3-4 mm lah lebih kurang. Ni panjang dia eh. So ini tambah 6 bagi aku tak ada masalah lah, sebab aku punya crankshaft tu jack 4.65, rod dia 102. Okay. Dan kalau korang tengok, okay, taper untuk blok NLK ni aku lagi puas hati lah. Dia punya taper tingkat dia ni cantik lagi berbanding dengan taper aku yang lama lah. Kemas lah dia buat. Kalau tengok dia punya keadaan dia dengan piston punya dalam ni, silinder ni, dia jauh sikit, dia tak jauh sangat, dia tak tahu rapat dan tak tahu jauh. Maknanya dah cantik-cantik ni. Okay, dah cantik-cantik. Ini yang lama punya eh, kau boleh tengok. Nampak. Okay. So piston aku yang lama ni sebenarnya ramai je yang komen, dah jam bahaya pakai piston yang tak ada lubang minyak bawah macam ni eh. Ni tak ada lubang minyak. Okay, piston lama aku ni memang bukan saja tak ada lubang minyak, tulang-tulang semua pun tak ada. Tak ada tulang, tak ada apa. Tapi piston ni ringan eh. Antara satu sebab motor tu boleh dapat power adalah sebab piston dia ringan. Banding pula dengan spek baru yang aku akan buat ni, size 70 ni, dia piston dia datang dengan tulang tepi sini ada 1, 2, 3, 4 kiri kanan. Lepas tu dalam pun tulang. Lepas tu lubang minyak dekat pin piston ni pun ada. Eh, maksudnya lebih safety lah. Tapi untuk motor yang minyak hitam punya pressure cun tak ada masalah, sebenarnya tak ada hal pun kalau tak ada lubang minyak sini. Eh, kalau motor tu sihat sebenarnya tak ada masalah pun. Tulang ke apa ke, kalau kualiti tu okey sebenarnya tak ada masalah. Tak ada lubang minyak tu, cuma lubang minyak tu mungkin untuk lebih safety saja. Okey, so ini berat piston lama aku 68 ni. 12.2 eh. Okey. Ni yang baru 13.3. Okey. So lebih gerak, lebih berat lah. Tapi of course lebih berat sebab dia size dia dah lebih besar, 70 berbanding dengan 68 ni. Okay. Jadi dekat sini mungkin aku akan buat sesuatu dekat piston ni untuk bagi dia ringan sikit. Okay. Kita akan lay sikit ke dalam-dalam dia untuk buang dia punya berat. Right. Okay, dan ini pula bagi yang tanya aku, Dak Jam pakai adjustable timing chain tu, kenapa tak pakai yang manual, kenapa pakai auto? Boleh support ke Dak Jam katanya. Okay, ni bagi aku lah ya. Untuk benda ni, kalau korang nak pakai yang auto sebenarnya boleh je. Cuma tak disarankan sebenarnya untuk pakai yang motor-motor yang high spec. Sebabnya takut bila rantai kecil tu lompat, bahaya eh, motor boleh jam, engine boleh rosak, semua boleh rosak. Sebab tu diorang memang akan pakai yang manual lah, tensioner manual ni. Okay, untuk adjust benda ni. Tapi antara sebab orang pakai yang auto, sebab bila auto ni, bila korang dial cam, okay, korang set up motor dengan keadaan yang auto, dia macam mana pun bila korang dah pasang engine, korang dah ikat, dia tetap akan dapat nilai yang sama macam asal mula-mula kira sebelum naik enjin tu. Jadi macam mana pun dia tetap accurate dengan nombor yang sama. Kalau pakai yang manual, kadang-kadang kita dah ikat, lepas tu bila enjin dah naik, dah start, dia akan berubah tau. Bila rantai tu dah jalan, dia mungkin akan berubah, dia akan kendur sikit. So kita tak tahu dia berubah macam mana. Kalau kita nak adjust pun sebenarnya kita tak akan dapat asal macam yang auto ni buat. Auto ni macam mana pun dia bergerak, dia akan tolak seperti asal mula-mula. Itu antara kelebihan lah auto ni, supaya dia membuatkan accurate-nya motor tu daripada awal sampai habis. Okay, ni aku tunjuk blok yang aku pasang ni, yang tadilah. Okay, blok yang aku terangkan tu NLK tu 70 tambah 6. Okay, tadi kita orang dah try untuk piston dia tak ada masalah. Dia punya dalam pun tak ada sangkut dengan dia punya crankshaft, okay, dia punya bulat ladung tu. So blok 70 tambah 6 ni dah sangat-sangat sesuai lah untuk crankshaft yang jack 4.65, rod 102. 103 pun tak ada masalah aku rasa. Okay, jadi korang boleh tengok dekat sini, selain daripada blok,
aku juga akan upgrade aku punya throttle body. Okay, throttle body yang sekarang ni aku pakai 40mm. Aku akan pakai throttle body saiz 42. Okay. Alright, so ada yang tanya, Dak Ajam pakai throttle body oval ke tak? Aku tak pakai oval, dan untuk saiz 42 pun sebenarnya saiz oval tak ada. Fastech tak buat oval. Fastech buat oval sampai 38 ke 40 lah, tak silap aku lah. 42 tak ada. Radio pun tak ada. Radio pun datang oval tu sampai 40mm saja. 42 bulat. Okay. Jadi brand apa yang aku pakai nanti aku akan share dekat korang lah. Lepas barang tu dah ada dekat tangan aku. Sebab barang tu pun susah susah sikit nak dapat. Okay, yang brand yang aku nak tu. So untuk intake pun aku akan polish lagi sikit untuk bagi besar lubang exhaust punya head. Dengan belah intake punya head pun sama. So head aku akan pakai head yang asal lah. Head yang asal saiz 24-27. Right? Sebenarnya untuk saiz 70 ni boleh je kalau aku nak pakai head saiz 25-28. Cuma aku punya style, aku tak suka terus je nak maksimum eh. Aku suka buat benda tu berperingkat lah. Berperingkat supaya aku dapat merasa perbezaan spek yang macam gini, pakai head macam ni, macam tu, macam ni, macam ni, ha, macam tu. Supaya aku ada, kata orang ada pengalaman sikit lah eh. Pengalaman yang aku lalui. Bila kita sering lompat-lompat ni, kadang-kadang kita tak belajar daripada kesilapan yang sebelum ni. Okay, alright. Dan ramai yang tanya macam mana motor aku tu boleh jam sampai boleh calar dekat bahagian intake lah. Ni sebenarnya bagi aku bukan masalah minyak hitam tak naik ke apa, pressure tak cukup. Bagi aku pressure dia okey tu, tak ada masalah. Cuma benda tu aku rasa datang dia daripada kesalahan aku lah. Macam korang tengok video sebelum ni, aku ada share. Okay, aku ada share masa aku pergi ride ke mana, kerit bersama budak-budak YouTuber tu, masa test mesin tu. Aku ada buat video tu, korang boleh tengok. Memang aku bagi tahu sendiri, aku isi minyak 95, round 95. Motor ni tune 97. Okay, aku tak pernah lagi pakai 95. Cuma waktu tu krisis minyak sangat teruk. Dan waktu dorang ajak aku ride, waktu tu pun duit tinggal hujung-hujung tanduk. Memang kering sangat dah duit eh. Kata orang tu memang dah hujung-hujung bulan, duit tak apa-apa nak ramai. So aku pergi isi minyak kuning. Tak rasa pun power the lag apa. Tapi sebenarnya dia efek dekat EFR pada dekat RPM atas lah. Bila kita lock tu lagi kacau sebenarnya dekat atas-atas tu. Jadi Dolah pun ada tegur aku. Dia bising waktu tu. Video tu pun aku ada cakap, Dolah mesti marah ni aku pakai 95. Dolah ada cakap, kau ni pakai minyak 95 buat hal betul lah kau ni. So sekarang aku dah terima padah dia. Okay, dekat sini jelas lah kalau nak katakan sebab jam tu daripada minyak yang aku tukar tu pun boleh jadi eh. Boleh jadi sebabnya aku degil. Right? Kat situ korang boleh tahulah dalam dunia modifikasi yang sangat-sangat tinggi ni penggunaan round tu sangat penting. Kadang ada orang cakap lah minyak hijau dengan minyak kuning sama je, tak ada beza pun. Beza eh. Harga pun dah beza, warna pun dah beza. Siapa kata sama? Yang menyamakan dia bahan api saja. Tapi round dia pun dah berbeza. Okay? So untuk yang spek kali ni aku akan lebih behave lah. Aku akan lebih berhati-hati. Andai kata kalau aku tak ada duit nak pergi ride, tak payahlah keluar eh. Simpan je lah, duduk rumah je lah eh. Jangan ada nak keluar, dah tahu duit tak ada. Okay, jadi untuk motor ni aku rasa tak lama lagi siap lah. So kita nak adjust piston sikit. Lepas tu tunggu throttle body tu sampai saiz 42mm tu. Siap pasang, aku akan buat running dulu. Lepas tu tune dyno. Motor ni dah boleh siap lah. Okay, jadi itu saja aku nak share dalam episod kali ni. Okay, cover set pun aku akan kalah cover set ni. Aku takkan tukar cover set lain buat masa ni lah. Sebab cover set ni masih lagi okay. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang eh. Semoga korang dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala wabak penyakit. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ciao.